Halo semua, kayak saya udah lama banget nggak pernah unboxing, jadi hari ini saya mau unboxing karena saya kebetulan beli barang. Ini adalah Advan iTab 7. Jadi 2 minggu terakhir ini saya nyariin HP buat bapak. Spesifikasi sederhana aja, pengennya punya layar yang minimal 5 inch, RAM 2 GB, terus udah 4G. Nah, tapi hari ini saya dapatnya Advan iTab 7. Selain layarnya udah lebih gede, 7 inch, RAM ini udah 2 GB dan udah 4G. Langsung aja kita buka, nanti kita tes juga kameranya, videonya, terus suaranya juga. Oke, langsung saja. Oke, langsung kita buka. Wah, dapat bonus smart plan. Ini tabnya yang punya layar 7 inch. Di sini tombol on off sama volumenya. Di sini ada slot SIM card sama micro SD-nya. Oke, langsung kita coba nyalain. Sembari nunggu, kita lihat isi kotaknya, itu ada buku panduan, kepala chargernya, kabel datanya, sama handsetnya. Seperti ini, berwarna hijau, kayak gini. Dan ini juga ada kunci buat buka slot SIM card sama micro SD-nya. Nah, sudah buka. Oke. Layarnya lumayan agresif, cepat. Kita lihat dulu spesifikasinya. Memori internal atau ROM-nya 16 GB. Untuk memorinya atau RAM-nya 2 GB. Coba kita langsung tes ke suara ya. Mana ya? Mudah-mudahan ada musik di sini. Coba kita klik musik. Kita coba play ini. Kita fullin suaranya. Kita coba musik yang lain. Emang bagus banget kualitas suaranya. Oke, stop dulu. Kita coba ke kameranya. Nah, kalau nggak salah kamera atau videonya berkualitas HD atau 720p. Coba kita, misalnya ini kita foto. Hasilnya lumayan bagus, seperti ini. Kualitas HD. Sekarang kita coba videonya. Lumayan bagus. Oke, untuk suara, tes kamera sama videonya udah. Coba kita sekarang masuk ke slot micro SD atau SIM card-nya ini. Kita pakai kuncinya tadi. Kita colok kayak gini. Ada dua slot SIM card, satu TF atau micro SD. Jadi kalau misalnya mau pakai dua SIM card, kita nggak bisa pakai micro SD. Tapi kalau kita mau pakai micro SD, kita hanya bisa pakai satu SIM card. Kayak gitu kayak. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.